Pertama adalah tentang informasi yang aksesibel. Informasi tentang COVID ini ketersediaannya sangat-sangat sedikit yang disediakan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga kemanusiaan yang menyediakan informasi tentang COVID, tidak hanya soal pencegahannya, tetapi informasi terkait dengan misalnya tadi Mas Budi menyampaikan soal bagaimana tentang bantuan sosial. Dengan jaga jarak ini sangat tidak memungkinkan, terutama bagi mereka yang kesehariannya misalnya tergantung kepada perabaan, misalnya orang-orang dengan disabilitas netra. Kemudian juga bagaimana dengan penyandang disabilitas yang memang ketergantungan dengan pendamping dalam kehidupan sehari-harinya. Aturan jaga jarak, kemudian sebelumnya social distancing, tentunya ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan ya, pendapatan yang dimana penyandang disabilitas itu lebih besar atau lebih banyak mereka yang berekonomi aktif atau melakukan ekonomi aktif itu di sektor informal. Di masa PSBB itu sering ketika teman-teman mangkal itu seringnya razia dari kepolisian baik Satpol PP seperti itu. Yang selama ini opsi lakukan selama pandemi ini memang untuk mengakses bantuan memang Mas, dari beberapa teman itu ada yang tidak dapat, banyak yang tidak dapat, hanya beberapa yang dapat bantuan BLT dari pemerintah daerah setempat. Dan kita bersyukurlah walaupun sedikit itu kita masih dapat dari itu, kita berjejaring Mas, berjejaring dengan komunitas-komunitas lain, dengan LBH juga. Indonesia mengalami stockout di beberapa daerah kesediaan ARP-nya itu jauh sebelum pandemi. Awalnya itu di tahun 2018 di mana Kemenkes itu mengalami gagal tender, gitu, gagal tender untuk pengadaan ARP di dua farmasi yang besar yang punya BUMN. Mau tidak mau, semua layanan baik itu di tingkat provinsi, kota menggunakan ARP stok yang ada, di mana beberapa daerah, beberapa negara itu kena lockdown, benar-benar lockdown yang tidak bisa beraktivitas seperti India. Dan memang beberapa ARV kita atau obat ARV antiretroviral kita itu masih impor dari India. Saat ini memang pengobatan atau obat ARV itu sudah beberapa daerah sudah stabil, tapi tidak semuanya. Memang stoknya nggak ada Mbak, obatnya jadi diganti. Bisa dibayangkan anak kecil setiap hari itu per 12 jam harus minum obat dengan kualitas obat yang sangat pahit sekali. Yang menjadi risiko lebih tinggi lagi terutama bagi penyandang disabilitas yang memang punya kondisi kesehatan tertentu. Nah, untuk mengakses ke layanan kesehatan itu seringkali ditemukan bahwa petugas kesehatan mereka tidak paham bagaimana berinteraksi, misalnya dengan berinteraksi dengan tuli. Dari kesehatan itu banyak sekarang kan layanan-layanan itu menghadapi pandemi itu ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh layanan. Nah, ketika waktunya untuk mendapat layanan itu, ya tidak semuanya layanan kesehatan itu seperti yang terjadi. Itu banyak juga penolakan karena ada batasan-batasan seperti itu. Karena baik jadwal, baik jam layanan, seperti itu. Nah, di saat seperti itu kita harus pandai-pandai mencari waktu. Perempuan yang beranjak dewasa gitu ya, memiliki privasi-privasi ataupun anak-anak pun, mereka dalam ruangan tersebut, dalam di bilik-bilik itu, kami di sini tempat belajar satu, kamar-kamar, mungkin teman-teman yang sebaya saya ini tidak memiliki ruang-ruang privasi sendiri atau kamar-kamar karena bergabung dengan orang tua mereka gitu. Jadinya di sini saya melihat kondisi tempat tinggal kami yang kami tempati di pengungsian ini sangat tidak layak untuk ditempati. Mungkin kendala bagi anak-anak juga banyak ya, karena anak-anak sekolah sendiri kan di sini anak-anak itu banyak, setiap tahunnya mungkin
ada anak yang masuk TK, ada anak yang masuk SD, SMP, jadinya SMA, kuliah malah juga ada, jadinya kesulitannya itu dalam pembelajaran daring mungkin, karena nggak semua anak itu memiliki HP atau media elektronik yang untuk belajar daring. Jika dilihat dari transito sendiri kan kamar-kamarnya itu berdekat-dekatan, jadinya kami di sini jadinya kami sulit untuk menjaga jarak itu sendiri. Bagaimana kita ikut mempromosikan partisipasi yang bermanfaat, artinya partisipasi penuh gitu. Bagaimana penyandang disabilitas atau orang dengan disabilitas itu terlibat di dalam berbagai aksi. Dan yang tak kalah penting sebetulnya kita perlu merubah mindset juga bahwa orang dengan disabilitas tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga dilibatkan aktif sebagai aktor. Benarkah media sekarang itu masih menjadi tempat yang efektif? Di tengah situasi media sosial, di tengah ada banyak produsen informasi yang penontonnya lebih banyak daripada media, brand awareness media di publik sekarang itu begitu lemah. Orang ketika ada apa-apa larinya ke Google lalu ketik dan halaman pertama yang muncul apa. Dan ada banyak mahasiswa saya kemudian yang tadi taunya itu dari mana? Dari medsos. Bukan dari media mainstream. Medsosnya itu kebanyakan Instagram, Twitter, YouTube gitu ya. Strategi kampanye advokasi teman-teman itu barangkali sudah harus berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Artinya barangkali media tidak hanya ditempatkan sebagai porsi yang dominan, gitu. Ini tidak lagi menjadi sarana yang efektif atau strategi dominan dalam praktek-praktek advokasi atau kampanye. Barangkali yang perlu digandeng Deddy Corbuzier. Barangkali yang perlu digandeng adalah Raffi Ahmad. Barangkali yang perlu digandeng adalah Boy Williams. Penonton mereka di YouTube jauh lebih gede daripada media-media mainstream di media sosial.